Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, siang, sore, malam, pokoknya semuanya. Hai. Dengan saya, Helsi Herlinda. Ya, Helsi Herlinda. Atau panggil aja Mama Helsi. Oke, ya. Bukan untuk marah-marah kok. Bukan untuk bikin kamu kesel. Bukan bikin untuk kamu godok kaki atau apalah-apalah. Tapi Mama Helsi datang ke sini mau bikin hidup kamu lebih ceria, lebih simpel, nggak ribet. Ya, gak ribet. Dan yang pastinya pokoknya bikin asyik aja. Oke. Ya, sekarang ceritanya Helsi juga Mama Helsi mau bikin sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat sama kamu. Belakangan ini sempet oplek yang namanya YouTube. Katanya jerawat. Ya, jerawat, beneran jerawat. Nih, lihat nih. Tuh, kebetulan banget nih. Jerawat ada di bawah bibir. Ini bikin kesel. Bone mau dicongkel-congkel, mau diklik-klik. Tuh, tau sendiri dong kalau misalnya artis ada jerawatnya. Kinges banget. Di kamera jadi gak cantik, jadi gak asik. Dan ganggu banget ya, pokoknya hidup rasanya kurang asik gitu. Nah, ternyata katanya jerawat ini bisa hilang. Tanya. Jadi wajah Helsi yang cantik ini, ya udahlah, yain aja. Memang wajah cantik ya, daripada nanti dia marah-marah lagi. Kayak di sinetron Bung Merbong Putih, kayak sinetron Senandung, kayak sinetron Azab-Azab atau SHI Suara Hati Istri. Sudahlah, yain aja dia cantik ya. Ya. Nih jerawat katanya bisa hilang. Caranya mudah banget. Caranya simpel banget. Katanya cukup pakai ini. Nih. Kelihatan gak? Nih, pakai ini. Masa iya sih? Bisa pakai ini? Jerawatnya bisa hilang? Kemarin-kemarin sempat ke dokter kecantikan sih. Facial, kutak-kutak-kutak, congkel-congkel, sakitnya minta ampun. Lalu apakah benar kalau memakai pasta gigi ini bisa membuat jerawat hilang lebih simpel? Baiklah, saya Helsi Herinda alias Mama Helsi akan mencobanya, akan mereview untuk Anda. Apakah benar dengan pasta gigi ini jerawat bisa menghilang? Oke, guys, lihat ini jerawatnya. Ya, bukan rekayasa, bukan kaleng-kaleng, ini jerawat beneran. Rasanya senut-senut asik. Senut-senut sedap ini. Aduh, apa ya? Agak semeriwing-semeriwing. Terus dia juga agak ada rasa pasta giginya sih pasti ya kan, karena deket-deket banget sih antara bawah bibir dengan hidung ya kan, lubang hidung, jadi terasa banget aroma pasta giginya. Dan yang sekarang yang dirasa adalah mulai senat-senut. Mudah-mudahan berhasil. Apakah iya bahwa dengan pasta gigi jerawat akan segera hengkang dari wajahku? Oke, kita coba buktikan ya. Hari ini adalah hari apa, guys? Hari Selasa. Selasa. Oke. Memang sudah sepantasnya dipanggil Mama. Karena mata udah siwer. Coba tolong kacamata. Help. Kacamata, aduh ini memang nggak bisa ya. Tadinya maunya dipanggilnya kakak ya, kakak Helsi, tapi ternyata ya sudahlah, mata sudah mulai siwer. Ini saya harus pakai kacamata plusnya dulu. Mama udah tua, mama jangan nganggep udah lagi. Ada nyamuk yang ikut berbicara di sini. Oke, di sini ya, tolong dilihat sama-sama ya. Ini hari Selasa tanggal 31 Maret. Kelihatan nggak, guys? Ya, mati. Ya, 31 Maret kelihatannya 2020 jam 20 ya. Kelihatannya lebih kelihatan di sini nih, Mah. Kelihatannya di sini ya. Mana? Ya, mati. Mana? Nih, di sini ada tulisan Selasa. Tapi kit tulisannya terbalik gitu karena ini tuh kamera. Jadi terbalik ya, guys. Kalian bisa berdiriin. Kalian bisa berdiriin HP kalian, terus abis itu
lihat ke bawah ini uploadnya kapan, jadi kalian bisa tahu. Hayah, nyah dulu engkau wahai perempuan cantik masih kecil. Sekarang mamanya mau eksis dulu, mau jadi youtuber seperti hal-halnya kalian-kalian semuanya pada saat ini. Ya, jadi ya bisa dilihat kan tadi sama-sama bahwa ini di handphone tertera bahwa tanggal 31 Maret 2020 jam 20 ya, jam 8 malam. Kira-kira apakah butuh waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari dengan menggunakan pasta gigi ini jerawat ini akan hilang? Saya akan buktikan. Saya akan buktikan. Sampai ketemu hari kedua. Bye. Hey, welcome back to my channel. Healthy Herlinda Official, Healthy Official. Kalau nanya, Mama Healthy. Yeay. Sekarang, kemarin kan masih tentang jerawat ya. Jerawat sekarang kondisinya seperti ini. Ada perubahan gak sih? Agak lebih matang ya dia ya. Kemarin agak-agak setengah-setengah matang, sekarang matang. Dan sekarang adalah hari kedua. Kondisi jerawatnya Mama Healthy. Nah, sekarang Mama Healthy akan coba pakai lagi. Pakai pasta gigi. No, ini bukan endorse. Ini mau nge-review aja katanya. Kamu diendorse boleh juga sih. Iya. Cus. Ini buat ngebersihin. Apa benar? Pasta gigi bisa ngilangin jerawat. Dan ini hari kedua. Kira-kira butuh waktu berapa hari kah dengan menggunakan pasta gigi ini jerawat ini akan menghilang dari wajah healthy yang cantik. Okay? Wajah healthy yang cantik. Kok healthy lagi? Mama healthy. Wajah mama healthy yang cantik. Kira-kira jerawatnya akan hilang ya. Ini udah hari kedua. Oh. Serius? Kamu gak percaya? Oke. Saya akan buktikan ya. Oke, mana handphone. Oke, sebentar. Sekarang kita lihat bersama-sama ya. Ini. Tuh. Tanggal 1 April 2020 jam 21.46. Ya kan? Shh, ada gangguan, ada nyamuk lagi. Kenapa setiap kali healthy lagi? Nge-vlog ada aja nyamuk nakal. Jadi ini udah hari kedua. Kemarin Mama Healthy pakai dari malam jam 8 sampai dibawa tidur. Paginya udah diusap aktivitas dan sekarang baru pakai lagi. Kita lihat hari ketiga. Besok kira-kira dia sudah pergikah itu jerawat? Pergikah? Kita lihat apakah memang benar-benar kata-kata informasi yang dari Google itu yang katanya ini bisa menghilangkan jerawat. Kita buktikan ya, aku buktikan untuk kamu. Bye, sampai ketemu besok. Udah, besok. Bye. Dan bagaimanakah kabar jerawat Mama Healthy setelah pemakaian pasta gigi dua hari berturut-turut? Lalu bagaimana ke hasilnya sekarang? Tarap. Apakah benar pasta gigi memang bisa menghilangkan jerawat? Dan saya sudah membuktikannya. Inilah ternyata buktinya, guys. Yeay! Jerawatnya sudah kempes. Tinggal sisa-sisanya doang. Congkel, mesti disuntik-suntik, ternyata dengan pasta gigi bisa. Kira asik banget, simpel, gak pakai ribut. Asik aja. Apa sih, Dek? Mama gak usah lebay ya, oke? Lebay? Iya, mama itu lebay, mama itu udah gak muda lagi. Jadi mama jangan berharap waktu bisa terbang. Apa sih, Dek? Kok penting banget sih, maksudnya mama udah tua gitu? Mama nih bikin kayak begini, maksudnya tujuannya adalah bukan buat generasi mama aja, tapi juga generasi kamu. Gimana sih kamu tuh? Ada lagu.
generasi kamu tuh generasi TikToker. Kita joget lagi ya. Oke, langsung aja musik. Bye, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, and share, and bunyikan lonceng. Share and like and subscribe, bunyikan lonceng. Bye. Bye.